Awas, awas, awas. Ada yang upcoming loh, ada yang upcoming loh. Oh iya. Kita harus senyap. Kita pasukan elit, harus senyap ya. Gue gak mau dianggap sebagai perusak suasana. Gue gak bisa ngelerai kalian semua soalnya. Gue pernah muda soalnya. Makanya gue biarin. Itu urusan kalian. Banyak gue gak ikut-ikutan dengan kayak gitu. Gue bersiapin diri aja lah buat kematian lu ntar. Kubur gak, Pak? Enggak, ntar gue ngambang. Segetai. Biarin lah. Gue gak mau dibungkus. Soalnya gue gak bisa nafas, apalagi dikasih kapuk. Gak enak banget, gak pewe. Gue ntar mau moksa, gue gak mati. Gue moksa. Eh iya, itu gimana? Pak, itu gimana daftarnya? Waduh. Kan ada di itunya kan, di Facebook kan ada tutornya, cara daftar di Facebook. Gak pernah buka Facebook. Kamu emang luar biasa. Aduh, di Facebook dunia yang manusia, dunia-dunia alay itu gak suka itu. Ya, itu aja. Lu kalau lihat yang agak ah gitu muka sih makanya. Bener. Kalau gue jarang sih nge-add. Jarang. Gak kenal doang. Kalau gak kenal ya gak. Kalau gak. Gimana ya, gak respon ya gak. Gak begitu gue bertahan sih. Gue udah jarang nge-add orang. Paling teman-teman yang seperjuangan doang. Karena di Facebook prioritas gue cuma gitu. 70% cuma hiburan. Kalau serius mah jarang. Cuma kadang gue sempat sih suka itu apa bikin rusuh ke status orang. Ini ceritanya gini. Lo pengen denger gak? Pengen denger? Lagi denger ini nih. Tapi jangan ketawa ya. Tapi jangan ketawa ya. Gue kan pernah gue ada temen. Kan pertama bikin Facebook kan temennya kan random ya, kita nggak bisa milih. Karena kan yang pertama dibutuhin kan teman dulu, yang penting banyak temen kan. Kalau kan asal add. Terus ada cewek gitu bikin status. Setiap hari gue perhatiin statusnya galau mulu. Terus entah gue ini kesurupan apa, tiba-tiba gue ngomen ke statusnya dia. Woi, gitu. Woi, itu Opai Dragon ngapain tete lagi? Aduh, cahai. Gak jalan, gak apa-apa. Terus aja ya. Iya, Pak. Jadi gini. Ini gue masih di board. Lagi main ini, Pak. Gak bisa ganti atau apa. Parah banget, aduh. Aku baru off soalnya. Mau daftar itu dulu buat ikut. Belum daftar. Ya udah coba daftar dulu aja. Opai. Anggapannya anak kecil semua. Boy. Yang jadi fans Opai Dragon sih. Tiri deh. Ichiban Daisuki Opai Dragon. Yang si voice-nya itu kayaknya harem king juga loh itu. Ganteng yang isi voice-nya si Yodo Ise. Seiyunya. Gua pernah lihat gua pernah lihat kemarin di Google yang isi suaranya itu. Beneran cakep tuh cowoknya. Opa, itu yang kecil yang adiknya si Ise itu siapa namanya lupa gua. Wah, Ibu Neraka. Ibu negara on tuh. Siapa ya? Dia tuh tidur. Dia gak dengerin. Dia tidur. Itu kan namanya siapa ya? Asahi. Bukan ya? Yang kecil itu loh. Oh, bye. Kenapa? Terus.
Ini serius nih yang nyetel nih. Gua lagi main ya, lagu lagi main. Gua lagi kena. Yan, Yan. Ya, ya. Halo, halo. Ini gimana daftarnya? Ini siapa daftar itu? Iya, Ivan. Udah nih, udah join ke Discord-nya abis itu. Itu ada link event. Coba bentar ya. Jika kalian ingin mengajak teman kalian untuk join server. Oh, ini. Discord. Kalau oh, Indonesia ya. Ini udah masuk ya? Yang gambarnya si Yuki sama si Asuna kan? Iya, betul. Aha, terus? Terus di sana ada... Tunggu, aku cari dulu. Ada event, channel event. Info server? Channel event, ada event. Channel event. Adanya tulisan welcome, peraturan info server, hot member baru. Oh, belum di checklist kali itu. Peraturan, terus yang ada iconnya di, ini emoticonnya diklik aja. Emoticon joinnya? Itu yang kecil. Yang 333 itu ya. Udah. Oh udah ya, terus? Terus keluar channel lain kan ya? Keluar channel lain. Banyak pilihan channelnya gitu sekarang. Tadi kan cuma dikit ya. Oh iya benar. Ada announcement, SAO update, SAO. Event. Nah itu yang ada link di atas form pendaftaran. Cut. Oh ya ini event ada. Nah, ya. Terus ada di sini kan ada tuturu nih. Ya. Habis itu isi aja datanya. Data. Linknya ini diklik ya. Linknya ini diklik ya? Ya, diklik aja. Cetuk. Nickname Discord ID.